Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua, dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabatku semua, saat ini saya lagi berada di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Di video kali ini saya mau melihat aktivitas para petugas kebersihan untuk membersihkan potong rumput. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah setia menonton video-video dari saya. Semangat buat kalian semua, semoga kalian semua sukses. Oke, sahabat-sahabatku semua, ini saya mau ngobrol-ngobrol sama petugas kebersihan. Oke, sahabatku semua, mari kita simak videonya berikut ini. Halo Kang, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Piye kabare? Sehat. Gimana kabarnya? Ini kok lagi istirahat dulu. Ini mesinnya kenapa? Businya mati. Motor. Businya mati. Motor, waduh. Motor. Semangat Kang ya untuk membersihkan rumput, potong rumput. Ini yang kerja berapa orang? Yang kerja 3 orang. Yang kerja 3 orang. Ya. Aduh, selalu semangat ini kayaknya. Keringat bercucuran. Lapangan seluas ini di Pondok Pesantren Darul Ma'arif, kawan-kawan. Oke, semangat. Ini kayaknya mesinnya ada masalah. Businya kotor katanya. Ini sering ini mesinnya ngadat kayak begini. Ya, sering. Sering. Ya. Wah, ini mah minta jajan ini kayaknya. Ya. Mesinnya. Bisa dibenerin sendiri bisa. Bisa. Mantap. Ini ya. Kayaknya mantan mekanik juga ini. Operatornya ini. Ini biasanya selesainya berapa hari nih Kang? Ini lapang bola. Iya, yang di lapang bola ini. Sehari selesai. Sehari tembus, mantap, semangat. Semangat tempur untuk membersihkan lapangan bola yang ada di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Tentu saja dengan lapangan yang bersih, yang rapi, bisa memberikan semangat belajar mengaji para santri. Betul nggak Kang? Betul. Betul sekali, semangat. Oke, makasih Kang ya. Makasih. Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku semua, beginilah proses pemotongan rumput yang dilaksanakan oleh petugas kebersihan ini di Pondok Pesantren. Selalu rutin dilaksanakan pemotongan rumput di lapangan area Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Tentu saja dengan lingkungan lapangan yang rapi bisa memberikan kenyamanan bagi para santri untuk belajar mengaji, semakin bersemangat. Thank you.
Terima kasih.